Pemirsa, seorang guru ngaji di Ngawi, Jawa Timur, nekat mencabuli 8 muridnya. Modus yang dilakukan pelaku, mengajak muridnya masuk ke dalam kamar usai mengaji. Entah apa yang ada di benak laki-laki renta, seorang guru ngaji di Ngawi, Jawa Timur ini. Meski usianya tak lagi muda, aksinya tergolong nekat mencabuli 8 murid ngajinya. Kasus ini terungkap setelah banyaknya laporan dari masyarakat yang melapor kepada polisi. Modus yang dilakukan tersangka mengajak muridnya mengaji di rumah pelaku dan langsung membujuk muridnya. Jadi modusnya lebih banyak bujuk rayu dibawa ke rumah atau di tempat mengaji ya, atau rumah. Gimana? Biasanya kalau lebih diajak ke rumah. Terus sementara ini masih dalam penyidikan atau sudah ada penetapan untuk? Untuk penetapan sudah, tetap kita masih perbanyak juga bukti maupun saksi. Bukti sudah ada semuanya. Aksi yang dilakukan tersangka telah terjadi sejak tahun 2019 silam. Bahkan pelaku pernah melakukan aksi bejatnya terhadap cucunya sendiri. Polisi kini masih menunggu adanya laporan lain dari masyarakat sambil melakukan penyidikan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.